dengan alam. Jadi alam itu harus kita hidup harmonis dengan hidup kita. harmonis dengan kita. Jadi kita yang misalnya melakukan. Kayak gini, kau makan nasi. Jadi proses nasi itu kau harus tahu. Padi itu kan kita tanam di tanah. Di tanah, di daratan, di pegunungan juga. Makanya pokoknya di alam lah, bukan langsung jadi beras. Berarti dari mulai dari nol apa penanaman ya. Mulai dari nol produksinya lah. Iyalah pembibitan, penanaman sampai cara memasaknya. Baru dikatakan keharmonisan dengan alam. Makanya itu yang kau ajarkan sama anak milenial. Kecuali anak milenial itu hebat enggak makan nasi lagi, nak. Oh, itu kalau dia enggak makan nasi mati juga. Iyalah. Kecuali dia dibentuk robot. Nah, ya kan baru kan. Kalau robot kan enggak makan nasi, enggak makan apa-apa dia. Cuman dia apa tenaga robot. Listrik lah. Energi. Apabila alam itu enggak mengini energinya sama. Sama aja ya kan. Berarti dia harus harmonis dengan alam. Juga. Harmonis dengan alam. Kita hidup ini enggak lepas dengan alam. Betul. Jadi kita harus berpikiran dengan alam ini satu pemikiran. Selaras dengan alam. Oh, selaras dengan alam. Berarti kita harus selaras dengan alam dengan perbuatan kita kepada sesama alam juga. Kan melakukan kayak gini berarti alam butuh istirahat. Kita istirahat dulu, enggak yang enggak habis-habis masalah penyakit wabah. Berarti kita harus berarti bumi ini dengan alam atau alam ini kan disuruh istirahat dulu kita ya. Berarti dia istirahat, kita juga istirahat. Memberi hidup. Inilah ibu ini tidak mengasih tahu rahasia. Dia terlalu rahasia, dipercayai yang orang. Kita orang gak dipercayakan, jangan menipu. Kerjakan apa yang kita ini. Berarti jangan menipu ya. Jangan pernah sesekali menipu orang. Nanti kalau udah menipu, hilang kepercayaan. Jadi itu aja rasa nih bu. Saya kok, tidak percaya. Kok kita mau nolong orang tolong, jangan ada imbalan. Baru itu kalau makanya menolong. Kan kenapa orang nggak percaya itu? Berarti nolong di balik itu kan minta imbalan. Maka menolong dengan itu. Makanya saya bu ya. Ibu ini dikenal dari simpang ke simpang. Aku nggak minta imbalan sama orang, kok kutolong kok memang. Kalau disebuti saya. Ibu Nur udah pada kenal ini. Tapi ada katanya Ibu Nur mana? Aceh. Gang Taruna Aceh kan. Harus kau bilang Aceh ya. Oh ya, berarti kalau Nur-Nur yang lain banyak yang lain-lainnya. Berarti Nur lain ini. Nur Aceh. Nur Aceh. Ibu Nur Aceh. Jadi waktu Ibu Nur ini wawancarai orang ini semua apa keluhannya? Wawancara orang ini bilang semua keluhan orang itu enggak dapat bantuan kok. Oh. Macam ini ibunya ya. Apa pejabat yang tak dikenal ya. Masa sama ibu keluhannya disampaikan. Habis masyarakat ini kan curhat. Enggak maunya dia ini Bu Nur. Makanya kan buat keluhannya itu kan membuat keluhannya kepada pejabat-pejabat ini. Makanya aku arahkan nih ya. Sekarang kan ada pengaduan yang aku dengar di radio RRI, Radio Republik Indonesia. Ya. Buka jaga kan kayak itu. Klik provinsi. Klik habis itu? Buka jaga klik cari tahu. Buka klik provinsi, klik lagi baru ini cari tahu. Oh, klik cari tahu apa yang ingin disampaikan. Oh, berarti di situ kita mengetahui data kita ada enggak ya kan? Itulah kita laporkan ke di mana provinsi kita. Berarti Sumatera
Sumatera Utara. Berarti diklik itu jaga sama aplikasi jaga, itu kan jaga. Kita melaporkan ke itu pengaduan. Oh, pengaduan itu. Ya. Jadi itu isi NIK dan nomor HP katanya. Sesuai dengan KTP dan KK. Rahasia katanya aman. Kayak itu kata Radio Republik Indonesia. Berarti ibu mengikuti pemerintah yang kasih tahu ke itu, karena ini yang bodoh-bodohin orang bukan itu, berarti oknum. Ada oknumnya ya. Oknum di provinsi masing-masing. Makanya jangan jadi penipu orang-orang. Nggak, orang-orang pada jauh juga dari kita kan, tidak menyampaikan keluhan-keluhan apa yang ya rasakan. Yang makanya ibu bang, di sana bang kalau jumpa udah dikenal, di sana udah dikenal, di sini pun udah dikenal. Aku dikenal orang karena kebaikan nak, bukan dalam hidup ini yang kita cari orang yang oh berarti kan sering ini memantau Ibu Nur juga. Mana tahu ada masalah Ibu Nur dia yang ini. Bagi itu enggak masalah. Iya. Bukannya di beban dalam hidup. Jadi kalau orang minum kopi ini Bu, ada rasa ini. Biar enggak ngantuk ya. Kita jangan tidur terus tidur. Jadi kan kalau minum kopi katanya ada ini apa? Jangan menghilangkan ada kafe. Menghilangkan rasa ngantuk. Aku kan banyak kerja, jadi kok terus-terus. Enggak gini. Ya saya tanya kan Ibu Nur kan dikenal semua. Jadi Ibu Nur ya udah bisa jadi inilah. Aku enggak suka itu. Itu jabatan tuh kok ada yang masalah bilang cari solusi. Berarti semua orang mencari solusi untuk Ibu Nur atau dari mana? Kok ada masalah cari solusi ke mana? Kok tanya kok aku mau kasih jabatan aku kasih. Allah. Aku termalas di dunia kok lagi tidur aku mau. Termalas di dunia. Berarti udah internasional Ibu Nur ini ya? Iya, termalasnya. Termalas. Terajinnya juga? Enggak. Cuma kok enggak aku kerjakan kan. Siapa pula yang membersihkan, tak datang pangeran membersihkan. Selalu bidadari yang datang. Gak mungkin bidadari datang menyapu rumah ini tuan. Iya lah. Iya kan, menanam bunganya. Cantik-cantik bunga Ibu Nur. Kayak. Aku kan sungguh-sungguh merawatnya. Kayak bidadari yang menanam bidadari. Gak kayak kau, gak mau kau lakukan setiap saat bunga pun sedih. Kau aku setiap saat dia kering bulu. Kasihan juga bunganya sedih. Dia kan haus dan lapar. Seperti manusia. Tidak. Jadi kok manusia bergerak mengambil sendiri. Kok bunga itu kan dia enggak harus punya diberi ya. Harus diberi. Maka harus mengasihi. Maka kok belajar. Yang punya roh bergerak siapa? Manusia apa bunga? Oh, manusia. Iya, dia itulah kelebihan manusia. Jadi panas sampai kayak manapun dia enggak pindah. Itulah bunga itu enggak punya roh untuk bergerak. Tidak punya roh untuk bergerak. Untuk manusia pindah enggak tahan lagi panas. Kecuali binatang. Binatang pun pindah. Pindah. Dia ada ini. Enggak punya akal, punya otak. Tapi kok dia punya hidup. Punya hidup bunga itu. Kasihan. Cuma Kak Nur pernah baca layak tentang roh-roh. Roh itu, yang memiliki roh itu siapa aja? Semua ada roh. Cuma semua ada roh. Ada roh untuk bergerak, ada roh. Jadi, benda itu. Kok benda mati yang enggak bergerak lah nak, benda hidup pun kok enggak dikasih roh untuk bergerak. Ada dua macam roh apa lagi? Nanti ku baca dulu lagi dahulu. Karena roh menyayangi itu ada. Makanya makanya jadi juga mandul. Ya.
jadi hidup ini nanti seperti bunga juga ya. Kok bunga itu dia ada bunganya. Kenapa dikaitkan dengan bunga hidup ini? Bunga itu indah tapi nggak saling cemburu. Kok kan cemburu? Ngamuk.